Berikut ini cara untuk mematikan Bixby di HP Samsung. Jadi Bixby itu kadang muncul di tombol ini, tombol power, dan bisa kita hilangkan kalau kalian tidak ingin, atau kita nonaktifkan yang namanya aplikasinya. Pertama, kalian bisa buka yang namanya pengaturan sistem HP Samsungnya. Kemudian gulir ke bawah, pilih menu yang ini, fitur lanjutan. Nah, di fitur lanjutan kalian lihat di sini ada tombol samping, yang ini pilih menu tombol samping. Nah, yang ini bawaannya seperti ini. Ketika kita tekan tombol power lama, itu yang muncul Bixby. Jadi kalian pilih menu matikan daya. Sehingga kalau kita tekan lama di sini, itu muncul menu power. Lalu kalau kalian ingin mematikan aplikasinya dari sini, kalian pilih menu aplikasi, tapi kurang tahu apakah versi terbaru bisa dinonaktifkan atau tidak. Nah, cari yang namanya Bixby. Nah, di sini bisa dimatikan. Jadi kalau dalam keadaan aktif, kalian nonaktifkan saja. Nah, seperti ini. Bixby Voice. Kalau yang Vision ini tidak bisa dinonaktifkan. Misalkan yang bisa dinonaktifkan yaitu Bixby Voice ini tadi. Kalau yang ini tidak bisa. Jadi seperti itu, silakan dicoba.